berguna ya. Iya, berguna buat, ya sangat berguna ya. Jadi dari belajar bahasa Indonesia seorang bisa dapat pekerjaan yang berhubungan dengan bahasa Indonesia ya. Karena bahasa Indonesia, saya punya kesempatan pergi tinggal di Indonesia selama 6 bulan. Wow. Dan saya mengeksplor budaya Indonesia. Yeah. Terus saya tahu dan kenal orang Indonesia lebih lagi. Iya, yeah, iya. Yeah. Taunya bukan cuma satu bahasa, ribuan bahasa. Ribuan bahasa, wow, keren. Jadi teman-teman, jangan pernah minder berbahasa Indonesia. Ya, apa minder itu? Jangan pernah berkecil hati. Ya, kadang kita sering ke Inggris-Inggrisan, tapi logat saya logat Jawa karena saya orang Jawa. Bisa ngomong Jawa kan? Sitik-sitik. Oh, sitik-sitik katanya. Apa yang bisa? Bahasa apa aja? Kata apa aja? Apa jeneng? Ah, sopo jenengmu. Sopo jenengmu. Ternyata masih bisa. Ya, jadi kita sebagai orang Indonesia harus berbangga hati ya dengan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, mungkin sampai sini dulu. Ya. Nanti kita harus pakai bahasa Khmer. Pak juga bagus ya bahasa Khmer. Saya tidak bagus. Saya masih belajar. Sudah berapa lama belajar bisa bahasa Indonesia? Berapa lama belajar bahasa Indonesia? Yeah. Saya belajar sejak tahun 2014. 2014 ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Sekarang sekitar 6-7 tahun. 7 tahun ya? Iya. Yeah. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Belajar di mana dulu? Di KBRI. Oh, di KBRI ya. Pak, salah satu guru saya. Oh, saya. Tapi sekarang saya sudah bukan guru. Kita guru. Yeah. Guru satu hari berarti guru seumur hidup. Oh, guru seumur hidup, Pak. Terima kasih ya, terima kasih. Saya sekarang jadi guru di jalanan. Oh, ya. Ya. Lebih banyak muridnya. Oh, lebih banyak muridnya. Ya, orang-orang jalanan ya. Ya. Karena ketemu orang banyak ya. Oke. Okay. Oke, okay. Jadi ya ternyata dia salah satu murid. Saya enggak lupa sebenarnya. Saya hanya ingin tanya. Apakah Sonang masih ingat sama tempat belajar yang dulu? Masih ingat. Masih ingat ternyata. Ya. Terima kasih dan... Ya. Oke. Cium ribsu, Bumpun. Cium ribsu. Ya. Ya, selamat pagi teman-teman di seluruh penjuru dunia. Hari ini hari... Hari Ongki ya, hari Selasa ya, hari Selasa tanggal 9 Juni. Wah, saya lupa nyemplek ya. Saya sampai lupa ya, hari ini tanggal 9 Juni 2020. Saya ada di salah satu kafe yang baru dibuka oleh seorang anak muda yang sebelumnya profesinya adalah seorang tour guide ya, tour guide di Kamboja ya, tour guide berlisensi ya, bersertifikat dari Kementerian Kasung Wisata Kasung Pariwisata Kementerian Pariwisata Kamboja. Wah, keren ya. Ya, di sini ada Mr. Sonang. Ayo kita tanya-tanya ya, kenapa ya dan bagaimana, apa sajalah. Sebentar kita akan nanya beliau ada di sini ya. Semoga teman-teman juga bisa support dan ini bisa memotivasi kita semua. Oke, okay? Ya. Silakan, apa kabar? Baik, Pak. Sok sebaik. Ya. Coba ceritakan tentang bagaimana kafe ini bisa mulai. Jadi awalnya saya adalah sebagai tour guide buka kafe. Oke. Okay. Saya suka bekerja dengan orang dan juga jalan-jalan. Suka jalan-jalan ya. Tidak suka berdiam diri di tempat. Ya. Yeah, tetapi karena kita punya hidup, kita
harus punya tanggung jawab dalam hidup kita. Jadi seperti kita sudah tahu bahwa sekarang ada satu kondisi yang kita tidak bisa lari, itu kondisi COVID-19. Semua kerjaan khususnya dalam bidang wisata tutup sampai nol. Sampai nol, teman-teman. Coba dibayangkan, Kamboja pemasukan salah satu pemasukan terbesar, ya, sektor sektor ekonomi perekonomian, ya, salah satu apa namanya, ya, pemasukan, ya, pendapatan terbesar adalah dari sektor pariwisata, benar ya? Ya, ya. Jadi imbas dari COVID, pandemi COVID 19 sangat berimbas pada sektor pariwisata. Nah, tentunya Pak Sokna yang bekerja sebagai tour guide, ya, pemandu wisata, kena dampaknya. Tadi dikatakan sampai nol. Wah, bayangkan nol. Nah, itu sedih sekali, ya. Tapi kita dengar dari beliau katakan bahwa beliau punya tanggung jawab dan tidak menyerah. Ya. Pernah enggak pikiran mau menyerah? Ya. Kalau kita menyerah berarti kita tidak mau makan lagi. Tidak mau makan lagi. Meskipun ya, kepala kita mau menyerah, tetapi perut kita tidak akan menyerah, tidak untuk akan menyerah. Berdiam diri tanya. Yes. Jadi kita harus kerja keras. Kerja keras. Ya. Tosu. Tosu, ya, harus berjuang, ya. Jadi bahasa Khmernya itu tosu, ya, teman-teman. Kita bersyukur, ya, dengan kondisi kita saat ini, kita masih bisa melihat anak muda yang masih mau berjuang, ya, karena ada tanggung jawab. Jadi Pak Sonang, coba ceritakan bagaimana dari tour guide jadi buka kafe seperti ini. Ya. Ya. Jadi hidup kadang-kadang ada kesempatan dan berkat. Iya. Jadi dalam kondisi sulit, tapi karena kita seorang percaya Tuhan, jadi ada mujizat yang Tuhan berikan. Di kafe ini sebenarnya awalnya bukan kafe kami, tetapi saya bantu kafe ini sejak awal urus license dan saya bantu. Jadi akhirnya karena kondisi COVID tutup, tapi ownernya tidak tahu berikan ke siapa atau jual ke siapa. Jadi akhirnya ingat keluarga kami dan panggil untuk memberikan coba. Dan dalam selama 6 bulan sampai setahun kami akan usahakan untuk mengcover operasional. Jadi kafe ini kami ambil jadi sebagai tempat untuk kami berjuang, salah satunya untuk diri sendiri dan untuk komunitas. Kalau kafe ini sukses, berarti bisa kita memberi kerjaan untuk orang lainnya. Luar biasa, ya. Terima kasih, ya, buat waktunya, ya, buat Pak Sopnang. Jadi Pak Sopnang sebenarnya masih muda, ya, kayak saya juga, ya, sama gitu, ya. Jadi ya, kita tidak pernah menduga apa yang akan terjadi, nah, karena COVID-19 ini tiba-tiba, ya, dan berdampak pada banyak orang. Tapi karena kita orang yang percaya, ya, kita bisa lihat apa yang terjadi, apa yang bisa kita lihat, apa yang tetap bisa kita lakukan. Ya. Yang pasti kita tetap berusaha, ya, tetap percaya Tuhan, ya, karena ya hanya itu tempat kita berharap. Ya, ya, betul. Ya, semoga sukses, Pak Sitnang. Sama-sama. Teman-teman, jangan lupa tetap
dukung di dalam doa supaya ya COVID bisa cepat selesai. Betul. Dan teman-teman juga banyak orang-orang di sana yang tidak mungkin tidak seberuntung dengan seperti Pak Sopnat ya, tapi komitmen beliau katakan kalau ini sukses beliau bisa membantu yang lain ya, kiranya ini bisa memotivasi kita semua untuk kita tetap melakukan yang terbaik ya, kita tetap bisa melayani banyak orang dari apa yang kita buat ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Alkuncran. Alkuncran. Cuma beli. Ya.